Halo, selamat sore Tribuners. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Abdullah Usman, reporter Tribun Jambi. Ya, Tribuners, kali ini saya berada di Kelurahan Morosaba ini, Kecamatan Morosaba Timur, Kabupaten Gunung Jagung Timur, Tribuners. Di mana sejak beberapa hari terakhir air Sungai Batanghari kembali menunjukkan volume ketinggian airnya, ya Tribuners, sehingga di beberapa titik di Sabah Timur ini mengalami banjir rob. Selain banjir ini juga Tribuners, beberapa hari lalu di Kecamatan Muara Sabah Timur sempat dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang lokasinya cukup dekat dengan pemukiman warga Tribuners, yaitu di aliran Sungai Batanghari. Kondisi tersebut juga turut dikhawatirkan jika mungkin nanti buaya tersebut mendekati kawasan pemukiman atau mendekati kawasan yang tergenangi banjir. Mengingat di lokasi ini, banyak sekali dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain air, berenang ataupun sekedar bermain air, Tribuners. Tentu hal ini juga menjadi kewaspadaan bagi para orang tua, ya Tribuners. Guys, kita mandi di sini guys ya. Guys. Jabong. Banjir yang terjadi ini cukup deras, Tribuners. Kita lihat dari arus yang mengalir. Hingga ke kawasan perkebunan Pinang warga, ya Tribuners. Bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kondisi banjir seperti ini sudah menjadi hal biasa karena sudah setiap tahunnya kondisi seperti ini terjadi, Tribuners. Namun banjir rob ini tidak akan bertahan lama, Tribuners. Lebih kurang 2-3 jam kemudian air akan kembali surut dan kondisi jalan akan kembali normal seperti sedia kala, Tribuners.